spray ya, dengan membuat blok ya. Dengan membuat blok kita bisa membuat tutup spray atau yang kita bisa sebut bed cover ya. Nah, ini dasar dari blok yang akan kita buat. Nah, blok ini kemudian kita akan sambung satu per satu seperti ini. Nah, setelah saya tunjukkan bagaimana cara membuat blok ini dengan motif ini, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menyambungnya. Nah, untuk spray ukuran size queen kita memerlukan blok seperti ini sebanyak 225 motif. Jadi 15 blok kali 17 ke atas ya. Nah, itu pun tergantung dengan benang yang kita gunakan. Nah, kalau ini benang dengan ukuran size 10 ya, dengan size 20 itu bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau kalian menggunakan jenis benang yang lebih besar, contohnya seperti benang wool atau benang apa saja, itu mungkin agak sedikit berkurang karena dia bisa menghasilkan yang bloknya lebih besar. Nah, kali ini saya akan tunjukkan seperti ini ya. Dia akan cukup menghasilkan dengan 15 blok dengan 17 kali 17. Nah, benang yang saya gunakan seperti biasa untuk membuat taplak meja, saya selalu menggunakan benang ukuran size 10. Nah, tapi kali ini jarum yang saya gunakan adalah jarum ukuran 2 mm. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya, bagaimana cara membuat motif ini. Ya, kita awali dengan membuat rantai sebanyak 8. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lalu kita buat lingkaran. Lingkaran seperti ini. Lalu rantai 3. 1, 2, 3. Rantai 3 itu kita hitung dengan 1 double crochet. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita lanjut dengan rantai 2, double crochet 4, rantai 2, 1, 2, double crochet 4. Rantai 2, double crochet 4. Rantai 2, kita masuk slip knot di rantai ketiga di awal ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi
crochet 4. Nah, kemudian untuk baris kedua kita slip benangnya di setiap ini, slip benang kita menuju di dalam space ya. Kita masuk di space. Membuat rantai 3. Nah, rantai 3. Kemudian double crochet 2. 1 2. Jadi kita punya 3 ya. Rantai 2. Kita masih di dalam space dengan membuat double crochet. Kita di dalam space kita membuat 6 double crochet dengan 2 rantai. Kita jadi buat V ya. Kemudian rantai 3, 1 2 3. Kita repeat di setiap space. Rantai 2, 1, 2, 3. Rantai 3 ya, kita masuk di rantai pertama, rantai ketiga ya. Baris ke 2, baris ketiga lanjut kita membuat rantai 3, double crochet 2, kemudian tambah 3 double crochet di space 1 2 3 ya. Jadi sekarang kita punya 6 double crochet dengan hitungan 3 rantai. 2 rantai, 3 double crochet. Kemudian kita masuk ke 3 double crochet yang sudah ada, 1 2 3. Jadi 6 double crochet rantai 2, 6 double crochet, lalu kita repeat. Rantai di dalam
3 rantai ini kita masukkan 1 single crochet. Kemudian rantai 3 kita buat double crochet, 1, 2, 3, kemudian di space 3 rantai 2, 3 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1. Kita ingat 3 double crochet, di dalam 3 ini kita masukkan 1 single crochet, kemudian 3 double crochet. Sekarang kita akan repeat ya. Baris ke 3, 1, 2, 3. Sekarang kita menuju ke baris ke 4. Kita masuk dengan rantai 3, 1, 2, 3. Itu hitungan DC. Sekarang kita buat DC. 1, 2, 3. Nah, kita udah masuk hitungan 1 jadi 6 ya. Kemudian kita tambah lagi 3 double crochet. Berarti kita sudah mempunyai 9 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DC. Kemudian rantai 2 3 DC. 1, 2, 3, lalu kita tambah 6 DC. 1, 2, 3, 4, 5,
garisnya ya. Kemudian rantai 3. Nah, ya, setelah ini kita masuk rantai 3, kita repeat dengan DC 6 kali. Sudah baris ke 4, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita menuju baris ke 5. Rantai 3, 1, 2, 3. Double crochet 9. Ya, karena saat 3 itu hitungan DC. Space, kemudian 9 DC. Kita buat seperti ini ya. Oke.
dalam lantai 3, 1 single crochet, lantai 3, masuk ke DC. Jadi kita repeat ya, kita akan repeat. Sudah sampai di baris ke 5. Sekarang kita akan menuju ke baris ke 6. Masih tetap melakukan motif yang sama dengan membuat rantai 3 DC di setiap lubang. Seperti biasa motifnya 3 DC, 2 rantai 3 DC, thank you.
kali kita membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita lanjutkan dengan DC di setiap lubang. Hasil dari baris ke-6, lalu kita akan repeat sampai ketemu di awal, ya.